F-16 Strike Eagle adalah jet tempur generasi keempat yang dirancang oleh perusahaan penerbangan Amerika, McDonnell Douglas, kini dimiliki oleh Boeing. Pesawat ini merupakan versi modifikasi dari F-15 Eagle yang memiliki kemampuan serangan darat yang lebih baik, termasuk di lingkungan pertempuran udara ke darat. F-15 Strike Eagle memiliki panjang 19,43 meter, rentang sayap 13,05 meter, dan tinggi 5,63 meter. Pesawat ini dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 2,5, sekitar 3.000 km per jam pada ketinggian 10.000 meter, dengan jangkauan 1.450 km tanpa tangki bahan bakar tambahan. Pesawat ini dilengkapi dengan senjata-senjata seperti peluru kendali udara ke udara M7 Sparrow dan M9 Sea Dewinder, serta bom dan rudal udara ke darat seperti AGM-65 Maverick, GBU-10 Pathway, dan GBU-15. F-15 Strike Eagle juga dilengkapi dengan sistem radar canggih, seperti APG-70, yang dapat mendeteksi target hingga jarak 160 km dan dapat melacak hingga 10 target secara bersamaan. F-15 Strike Eagle pertama kali digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1984, dan telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk Perang Teluk, Perang Bosnia, dan Perang Irak. Pesawat ini juga digunakan oleh beberapa negara seperti Arab Saudi, Israel, Jepang, dan Korea Selatan. F-15 Strike Eagle masih digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya sebagai salah satu jet tempur utama mereka. F-18 Super Hornet adalah pesawat jet tempur yang dirancang oleh Boeing Defense, Space dan Security untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Pesawat ini adalah versi upgrade dari F-18 Hornet yang sebelumnya diproduksi oleh McDonnell Douglas. Pesawat ini pertama kali terbang pada 1995 dan mulai dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1999. F-18 Super Hornet memiliki panjang 18,3 meter, lebar sayap 13,6 meter, dan tinggi 4,9 meter. Bobot kosong pesawat ini adalah sekitar 14.000 kg dan bobot maksimum saat lepas landas mencapai 29.000 kg. Pesawat ini dijalankan oleh dua mesin General Electric F414, masing-masing menghasilkan tenaga sebesar 22.000 pon. F-18 Super Hornet dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkannya untuk menjalankan berbagai tugas, seperti serangan udara ke udara, serangan udara ke darat, pengintaian, dan pendukung taktis. Pesawat ini dilengkapi dengan radar ANAPG-79 yang sangat canggih dan sensor inframerah ANAAQ-28. Pesawat ini juga dilengkapi dengan rudal udara ke udara AIM-9X Sea Dewinder dan rudal udara ke udara M120 AMRAAM. F-18 Super Hornet juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pertempuran udara ke udara dan telah terlibat dalam beberapa pertempuran penting, termasuk Operasi Iraqi Freedom dan Operasi Enduring Freedom. Pesawat ini juga dipilih oleh Angkatan Laut Australia, Kanada, dan Kuwait untuk menggantikan armada pesawat tempur mereka yang sudah tua. F-14 Tomcat adalah pesawat tempur supersonik berbasis kapal induk yang dikembangkan oleh Grumman Aerospace Corporation untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Pesawat ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1970 dan dioperasikan hingga 2006. F-14 memiliki kemampuan superioritas udara dan dapat melaksanakan tugas pengintai dan pengebom. F-14 dilengkapi dengan sayap variabel, yang memungkinkan pesawat untuk mengubah sudut sayapnya sesuai dengan kebutuhan misi. Pesawat ini juga dilengkapi dengan radar ANAWG-9 yang dapat melacak hingga 24 target dan memandu 6 rudal Phoenix M54. F-14 memiliki panjang 19,1 meter, rentang sayap 19,5 meter, dan tinggi 4,8 meter.
berat kosongnya sekitar 19.100 kg. Dan berat maksimum saat lepas landas mencapai 33.000 kg. F-14 didukung oleh dua mesin turbofan General Electric F110GE400 atau Pratt & Whitney F401PW400, dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 2,34. Selama operasinya, F-14 terlibat dalam beberapa konflik, termasuk Perang Teluk, Bosnia, dan Afghanistan. Pesawat ini juga terkenal sebagai pesawat tempur utama dalam film Top Gun tahun 1986. F-14 dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Iran. Tetapi pada tahun 2006, Angkatan Laut Amerika Serikat menggantinya dengan FA-18EF Super Hornet.